Kita mendoakan teman-teman kita yang ada beres. Itu kenapa Pak, yang 4 orang itu? Yang masih tersangka kan? Tersangka. Tersangka dalam... Mudah-mudahan segera dibebaskan dari Polres tersangka itu. Itu kenapa? Kasus apa? Kasusnya apa? Kasusnya, mungkin teman-teman tahu semua Pak. Saya tahu semua. Kasusnya Pak Gades. Pak Gadesnya kenapa Pak? Ya mungkin Anda tahu, saya sudah tahu. Mas tahu apa? Saya nggak seberapa tahu. Ini doa bersama ini tujuannya untuk apa Pak? Ya ini dari rekan-rekan sama warga Celotapa ini tujuannya menghendaki bahwa 4 orang yang dimaksud ini supaya terbebas dari tuduhan atau paling tidak itu penahanannya itu dikabulkan oleh penyidik. 4 orang ini kena apa Pak? Bisa diceritakan sedikit. Oh, kalau masalah itu sih karena saya tidak ikut rapat, tidak ikut apa jelasnya itu waktu itu kumpul dalam baik corona ini, saya nggak tahu, cuman saya hanya tahu itu dari orang ke orang saja. Jadi saya nggak berani ngomong, ini kena ini, yang lain nggak berani. Untuk 4 orang ini, statusnya apa Pak dalam corona ini? Statusnya itu kalau saya dengar itu sih pekerja. Kerja sebagai pengukur, ya itu sebagai apa? Sebagai panitia lah, gitu ya. Ya. Kasarannya panitia. Tapi, kata orang-orang sih kalau panitia itu ada SK-nya, terus penunjukannya itu secara musyawarah begitu. Tapi ini katanya sih enggak panitia.